Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah di video kali ini Ustaz akan menyampaikan sedikit materi tentang permainan bola kecil. Apa saja permainan bola kecil dan apa permainan bola kecil itu? Silakan saksikan video ini. Insya Allah di video kali ini kita akan membahas tentang olahraga bola kecil. Adapun macam-macam permainan bola kecil, diantaranya yaitu kasti, softball, rounders, tenis meja, takraw, tenis lapangan, bulu tangkis atau badminton. Yang akan kita bahas kali ini yaitu permainan rounders. Rounders adalah permainan menggunakan bola kecil dengan teknik dasar seperti melempar, menangkap, dan memukul. Permainan ini dimainkan oleh dua regu. Tiap regu berjumlah 9-12 orang. Permainan ditentukan oleh inning. Satu kali menjadi regu pemukul dan satu kali menjadi regu penjaga. Adapun gerak dasar permainan rounders yaitu melempar, menangkap, dan memukul. Teknik dasar melempar bola. Teknik dasar melempar bola dalam permainan rounders ada tiga, yaitu lemparan bawah, lemparan atas, dan lemparan samping. Teknik dasar menangkap bola. Teknik dasar menangkap bola ada tiga. Yang pertama, teknik menangkap bola bergulir di tanah. Yang kedua, teknik menangkap bola lambung. Yang ketiga, teknik menangkap bola lurus. Yang terakhir, teknik memegang stick atau kayu pemukul. Yang pertama, pegangan bawah. Yang kedua, pegangan tengah. Yang ketiga, pegangan atas. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan tentang materi permainan bola kecil. Mudah-mudahan Anda mengerti dan kita akhiri dengan menutup hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Dari Abu Hurairah, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Dan pada keduanya ada kebaikan.